Ulama berpendapat mana-mana mak ayah yang mati diimamkan oleh anaknya sendiri, sesungguhnya terbuka pintu syurga. Subhanallah, tengok. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah rahmati si mati itu kerana yang solatkan jenazah mak dia, anaknya sendiri yang bertakbir dengan penuh kasih sayang. Sebenarnya harapan dia supaya Allah buat baik kat mak dia tu, itulah doa di hati yang tak keluar di mulut. Doa tu mustajab. Dia tak baca ada doa apa, tapi harapan dia kata, ya Allah ampunlah dosa mak aku ni, tu doa lah tu. Maka mana-mana mayat mak ayah yang mati disolat jenazahkan, diimamkan oleh anak, ketahuilah mak ayah itu calon ahli syurga. Maka kalau kau nak mak kamu jadi syurga, buatlah sesuatu terbaik kali yang terakhir untuk dia. Tentu cuba bayangkan tuan, kita mati nanti, tiba-tiba kita dengar suara anak kita Allahu Akbar. Waktu tu tuan-tuan, betapa bahagianya kita. Kalau tak ada orang ikut tahu tu anak aku, anak aku yang aku didik dia, aku bela dia. Saya balik tuan-tuan, kata ulama, bila mandikan jasad mak ayah, bila gosokkan tangan dia, bila gosok tangan mak ayah yang telah meninggal ni, kata kat mak, mak, tangan mak ni yang suap saya makan. Kalau ni saya susu, saya basuh dengan mak yang telah menyuap saya kaya makan. Basuh tangan dia, basuh tangan ayah. Bila basuh tangan ayah, sapu tangan ayah ni, kata ayah, ni tangan ayah yang cari rezeki kot saya, saya kutu saya makan ni, tangan ni tangan baik ayah. Ayah redha, saya redha ayah, dan ayah redha lah saya. Peluang untuk kita meminta sesuatu daripada Allah untuk membahagiakan mak ayah. Lalu saya ulang balik, tak rugi kalau anak-anak ni belajar. Tak usah belajar lagi, tak apalah. Tak mau belajar lagi, kot payah sangat. Ngapai Quran kot payah sangat. Belajar bahasa Arab payah sangat. Tak usah, tak apa. Belajar solat jenazah saja. Tak baca apa pun tak apa. Baca Fatihah sesengat pun tak apa. Apa cuma takbir siap. Kami nak kamu jadi imam. Doa tak apa. Doa untuk imam boleh baca. Saya boleh baca semua. Tapi saya cuma nak kamu jadi imam. Solat itu. Habis beri salam, tak apa doa kami baca. Kerana doa kami itu doa muka. Cukup bagi kau berkata amin sudah. Kerana amin itu menyebabkan doa kami laju pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana engkau anak yang soleh.